Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bagikan tips cara untuk mengobati disentri atau diare yang ampuh dengan menggunakan sawo mentah atau sawo muda. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan lonceng di bawah ini ya, agar kalian mendapat pemberitahuan jika ada video bermanfaat selanjutnya. Mari kita sama-sama bangun channel ini. Diare termasuk penyakit umum yang bisa menyerang kapan saja. Berbagai obat herbal bermanfaat telah terbukti dapat menghentikannya, diantaranya sawo muda yang bisa digunakan sekaligus daunnya atau getahnya juga. Menurut seorang dokter herbalis dari klinik kebun organik, buah sawo muda sangat baik untuk mengatasi diare karena rasanya yang sepat dan mengandung banyak senyawa tanin yang baik untuk mengecilkan pori-pori pada lambung sehingga bisa menghambat pengeluaran tinja. Sawo memiliki kandungan kalium yang baik. Selain kaya kalium, sawo juga mengandung sejumlah mineral penting lainnya seperti magnesium, fosfor, selenium, seng, tembaga, serta vitamin C. Dengan mengkonsumsi 100 gram, sawo dapat memenuhi 24,5% kebutuhan tubuh akan vitamin C setiap hari. Vitamin C dapat bereaksi dengan berbagai mineral di dalam tubuh dan berperan penting dalam metabolisme tembaga yang dapat memberikan stamina. Selain sawo, bisa ditambahkan dengan mengkonsumsi pisang dan apel, karena mengandung zat pektin, natrium, yang cukup tinggi sehingga membantu mengeraskan tinja dan menyumbat diare. Untuk mengatasi diare, sebaiknya sawo muda ini dikonsumsi sebagai jus atau dengan diparut, disaring dan diambil airnya untuk diminum. Cara membuatnya sangat mudah. Jadi, sawo yang masih muda dan keras seperti ini, kita parut. Setelah diparut seperti ini, nah, kita campurkan dengan sedikit garam. Kemudian kita peres, kita ambil airnya. Konsumsilah sehari 3 kali sampai diare benar-benar berhenti. Rasanya agak sepet-sepet gitu ya. Sepet-sepet dan kelet serta asin karena dari garam. Tapi ini sangat manjur, sangat ampuh sekali untuk mengatasi diare. Biasanya minum sekali dua kali langsung mampet. Selain buah sawo muda ini, kalian juga bisa menggunakan daun sawo atau getah sawo untuk diarenya. Jadi, kalian bisa menggunakan getah sawo sebanyak 15 tetes, dicampur dengan air panas, dicampur dengan daun sawo yang telah diiris, direbus selama 2-3 menit, dan diambil airnya, kemudian diminum. Selain mengatasi diare, buah sawo diketahui memiliki kandungan serat cukup tinggi, sehingga bisa menjadi obat sembelit. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat mencoba. Silakan kalian share video ini di medsos kalian jika dirasa bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.